No, don't do those. Yeah. Lempar jauh. Ini sama lempar situ, Dos. Lempar saja dari sini, itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Sekarang saya lagi nyobain mancing bersama teman-teman. Ini kita ada berempat. Kita lagi ada di Manekna, cuy. Ini kalian lihat tebing di belakang saya, di depan saya. Ini kita mancing lagi di sini, cuy. Kenapa? Karena kondisi cuacanya memungkinkan, cuy. Di sini lumayan dingin. Makanya kita cari lokasi-lokasi yang agak dingin dulu, cuy. Sekarang jam 9:30. Semoga aja kita bisa dapat sambaran. Mas Koboy dan juga Bang VM bersama dengan Om from Korea sudah melempar mereka punya joran. Semoga aja bisa dapat salah satunya lah. Oke, lanjut. Nah, kita sudah mulai mancing, bro. Teman-teman yang lain udah pada siap-siap. Mas Koboy juga tadi sudah siap-siap untuk mancing. Saya bakal pakai sisa cacing yang kemarin. Ini ada sisa cacing yang kemarin. Baunya minta ampun. Tapi biasanya kalau cacingnya sudah busuk, ikannya pasti lebih rakus. Op. Nah, kita lempar pas di ujung sana, cuy. Tadi saya lihat di sana ada yang memanggil-manggil namaku. Oke, bro. Lanjut, bro. Mantap, bro. Mantap, bro. Mantap, bro. Mancing mania Andre, Kang. Mantap, bro. Barusan saya mau mancing. Ada ikan, cuy, di sana. Ini spot andalannya tampan. Nah, makan, cuy. Strike, bro. Oke. Monster, bro. Mainnya gila. Dia datang di depan saya. Uis. Cuy, tunggu, cuy. Ini nanjok Tampan. Langsung dapat dia. Mau melengkung habis, cuy. Uis, monster. Mantap. Mantap. Nah. Oke, kawan. Tadi saya nyobain mancing sebentar, baru lempar langsung, cuy. Kalian lihat. Wah, ada satu lagi. Strike, cuy. Mantap. Ini besar, bro. Wah, ada satu lagi. Ada lagi di sana satu, cuy. Ini dia. Nah, oke. Sekarang kita langsung serius buat mancing. Let's go. Sudah dimakan sih? Kau dimakan tadi pokoknya. Hah? Oh. Pancing beruntung memang kayak gitu, cuy. Saya sekarang di sini berdua bareng partner saya ini, Mas Keboy. Dia belum dapat ikan sama sekali. Makanya saya kasih lihat gimana caranya. Kau tengok ya. Ada ikan di situ satu. Nah, lihat ya. Lihat ya. Hop. Dimakan? Oke, dimakan, cuy. Kau tengok ya, cuy. Oke, strike lagi, cuy. Nah. Oke. Nah. Pemirsa, saya telah memperlihatkan ke kebolehan bapak yang satu ini bagaimana cara memancing dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Ini kita dapat ular kobra, cuy. Makasih, kawan. Terima kasih, Pak. Iya.
Oke. Coba lagi kawannya. Iya. Belum lagi tanam ada tumbuh-tumbuh kebunnya. Wih, sobat mancing. Ini semakin kesini itu ikannya semakin misterius di sini. Kita nggak tahu, cuy. Dia bakalan makan di mana, bro? Soalnya tadi kita lihat gerombolan ikan nila, terus ada juga ikan gabus. Tapi tiba-tiba mereka semua, tuh ada satu tuh. Aduh, banyak semut di sini. Nih, ada satu di situ, cuy. Nah, ada satu lagi, bro. Karena airnya jernih, kita akan, nah, dihajar, bro. Hop, nah, bro, kau tengok, bro, hop. Mancing di tempat kayak gini itu memang harus sabar, bro. Soalnya ikannya itu terlalu pandai. Nah, kita bakal coba lagi, cuy. Aduh. Nah, kita coba, cuy. Oke. Saya penasaran di sana, bro. Soalnya tadi di sana sering ada gelembung-gelembung cinta. Nah, dimakan lagi, cuy. Nah, cuy. Strike kan. Wih, dapat lagi, bro. Nah. Mantap lah. Satu jam mancing di sini, saya sudah strike kalau nggak salah 3 atau 4 ikan. Dan kebanyakan yang saya naikkan itu adalah ini, cuy, ular kadut. Ini dia, size nya kecil. Tadi saya sempat dapat ikan gabus yang lumayan besar. Sekarang tinggal anak-anaknya yang makan umpan. Kemungkinan besar kita bakalan cari spot yang lebih mantap lagi, cuy. Spot yang kemarin kira-kira bakal kita jajal hari ini. Soalnya belum ditahu sama warga kalau di sana itu jutaan ikan tidak menyadari kalau dia bakal diserang. Oke, bro. Nah, ini kita rilis aja lah. Jadi karena tempat yang tadi itu ikannya nggak terlalu banyak, saya dan teman-teman memutuskan untuk mencari lagi. Kemungkinan besar kita bakal pindah ke tempat yang kemarin. Soalnya di tempat yang kemarin itu jutaan ikan tidak menyadari kalau di situ ternyata banyak. Kebetulan kita lumayan bawa umpan yang cukup lah. Semoga aja keberuntungan hari ini bisa lebih banyak lagi, cuy. Tadi saya sudah dapat ikan yang besar, ikan gabus alias ular kobra. Nah, itu tadi di sambar awal-awal saya mancing, bro. Oke, let's go. Nah, kita akhirnya dapat lokasi mancing, walaupun airnya terlalu dangkal, tapi om dari Korea yang tadi tembus, cuy. Oh, ada kah? Wih, banyak, bro. Ternyata ikan di sini itu terkepung. Wih. Kita coba untuk turun, cuy. Ini kita explore dulu, bro. Saya cuma bawa GoPro-nya. Semoga aja nanti kita bisa dapat banyak di sini. Biar ini bisa jadi lokasi selanjutnya. Wih. Hati-hati. Karena ini biasanya. Wih, banyak yang kabur, cuy. Oke, kita lempar dulu lah. Hop. Oke. Airnya terlalu dangkal, tapi ikannya banyak, bro. Saya harus turun lagi ke bawah. Gak apa-apa lah. Sepatunya basah. Oke, kawan. Kita harus coba. Wih,
Wih, habis cuy. Hop. Nah. Aduh. Aduh, nggak apa-apa lah. Hah. Kita akan coba cuy. Kita sudah copy lokasinya. Ternyata ikannya ada di sana bro. Nah, oke. Di belakang sana itu ada yang lagi menyinso, membuat suasana semakin menegangkan. Ikan di sini tuh nggak boleh dibiarkan tetap bertahan. Mana? Oke. Kita lihat. Oke, tarik-tarik lagi. Nah. Nah, dimakan cuy. Nah. Kalau kalian bisa lihat di depan sana, pelampungnya sudah mulai ditarik-tarik sama ikan. Ikannya itu ikan pauzi. Berkena kuah penonton. Milen apa kemih apa penonton? Ini penontonnya. Ah, apanya tersangkut sih. Ya cuy, dimakan cuy. Sentak. Oke. Aduh, lepas bro. Oke kawan, jadi karena ini sudah siang, saya juga sudah capek cari spot mancing. Ternyata rezeki kita hari ini ya, kita dapat ikan gabus dan yang lainnya belum naik bro. Gak apa-apa lah, besok atau lusa lah kalau ada kesempatan lagi buat mancing. Ini aja saya paksain cuy, soalnya lagi nggak ada kerjaan juga. Oke kalau gitu ya cuy, terima kasih banyak sudah menonton videoku yang kocak begitu ini. Mungkin di video-video selanjutnya barulah kita benahi. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.